I now have the honor to invite His Excellency Muhammad Jusuf Kalla, Vice President of the Republic of Indonesia, to deliver an address. Yang saya hormati saudara pimpinan sidang, yang mulia. Pertama, izinkanlah saya menyampaikan penghargaan Indonesia yang tinggi kepada pemerintah Swiss dan tuan rumah pertemuan Global Pengurangan Risiko Bencana PBB tahun 2019 dan kepada UNDRR yang telah menyelenggarakan pertemuan yang terhormat ini. Indonesia turut bangga dapat mengambil bagian pada pertemuan yang terhormat ini yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama kita dalam pelaksanaan kerangka sendai. Sebagai negara yang telah mengalami banyak bencana, khususnya bencana alam, Indonesia memahami betul arti penting implementasi kerangka sendai, baik di tingkat lokal, nasional, kawasan maupun dunia. Yang mulia para delegasi yang kami hormati, pada tingkat lokal dan nasional, pengelolaan risiko bencana telah dan selalu menjadi prioritas Indonesia. Sebagai cerminan politik Indonesia pada Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan badan-badan serta para pemangku kepentingan terkait untuk kembali memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana. Dalam instruksinya, Presiden Indonesia memerintahkan implementasi kemitraan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengintegrasikan rencana pembangunan yang mencakup pengurangan risiko bencana, koordinasi pemerintah daerah dan nasional, serta penerapan pengurangan risiko bencana yang berbasis ilmu pengetahuan. Dalam rangka memperkuat kemitraan dimaksud di tingkat lokal dan nasional, kami menerapkan pendidikan Pentahelix yang meliputi antara lain pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat serta sektor swasta serta organisasi masyarakat sipil. Sedangkan dalam upaya integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam agenda pembangunan, pemerintah telah mengutamakan perspektif pengurangan risiko bencana ke dalam seluruh aspek rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dari pembangunan tersebut juga telah didayagunakan untuk memperkuat upaya implementasi agenda-agenda pengurangan risiko bencana. Hal ini tercerminkan melalui penggunaan prinsip revolusi industri 4.0 dalam memasyarakatkan indeks risiko bencana Indonesia secara meluas dengan dukungan pusat informasi daring. Yang mulia, delegasi yang kami hormati, pengalaman tsunami Aceh tahun 2004 yang menelan korban lebih dari 200,000 orang mengajarkan kepada kita bahwa masyarakat harus disiapkan secara teratur untuk menghadapi serta melakukan migrasi terhadap bencana seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Begitu pula perlu adanya prosedur tetap jika terjadi bencana. Dalam hal ini, kerjasama internasional untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sangatlah penting. Untuk itu, Indonesia berterima kasih atas dukungan negara-negara sahabat dan organisasi internasional pada pusat penanggungan bencana tersebut. Kita memahami bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menghadapi sendiri tanpa dampak dari bencana.
Karenanya Indonesia percaya bahwa kerjasama internasional memainkan peranan yang sangat penting. Dalam hal ini Indonesia terus berkomitmen untuk memajukan kerjasama kawasan dan global di bidang pengurangan risiko bencana. Sebagai wujud dari komitmen terhadap kerjasama internasional tersebut, Indonesia telah menjalankan beberapa inisiatif antara lain program-program bersama di bidang peningkatan kapasitas, khususnya melalui mekanisme triangular dan kerjasama selatan-selatan. Di antaranya dengan Fiji, India, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, Jepang, Swiss, Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN. Program-program berbagi pengalaman serta praktik terbaik di antaranya dengan negara-negara ASEAN dan Uni Eropa. Latihan gabungan bersama negara-negara ASEAN khususnya di bawah skema simulasi tanggap darurat bencana di kawasan ASEAN, RDEX. Selanjutnya, selaras dengan tujuan pertemuan global ini, yakni untuk mengkaji ulang serta memperkuat penerapan pengurangan risiko bencana, hendaknya kita dapat mengabaikan pentingnya kerjasama internasional. Untuk itu, marilah kita menegaskan kembali komitmen bersama kita dalam kemajuan kerjasama internasional khususnya untuk memastikan implementasi 6 target prioritas kerangka sendai lainnya. Pimpinan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali kesiapan dan komitmen Indonesia untuk mendukung perwujudan kerjasama internasional dalam pengurangan risiko bencana. Dalam hal ini Indonesia bersedia untuk menjajaki kemungkinan kerjasama di bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi fenomena alam yang berulang ini. Kami yakin bahwa multilateralisme tetap memainkan peranan penting dalam upaya bersama dalam memperkuat upaya pengurangan risiko bencana. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas solidaritas masyarakat internasional yang diberikan kepada Indonesia saat terjadinya gempa bumi dan tsunami Lombok, Palu dan Selat Sunda. Bagi Indonesia, solidaritas ini merupakan bukti nyata komitmen dunia internasional dalam mendukung pengurangan risiko bencana sebagaimana telah menjadi jiwa kerangka sendai. Terima kasih.